Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Ting. Halo, jumpa lagi bersama kami di channel MT Saka. Kali ini kita akan mereview sebuah tempat penginapan ya, yaitu Batu Paradise Resort Hotel. Lokasinya ada di daerah Batu ya, masih wilayah Malang. Untuk lokasinya sendiri tidak jauh dari Lippo Plaza ya. Jadi kita sudah melewati Lippo Plaza. Sebelah kanan itu langsung belok ke kanan ya, jadi tidak jauh, jadi dekat dengan Lippo Plaza ya. Untuk yang di sebelah kiri ini, setelah pintu masuk ini, itu ada tempat untuk semacam ini ya, tempat perbelanjaan oleh-oleh ya, oleh-oleh dan souvenir. Untuk pintu masuk ke hotelnya masih lurus ya, jadi untuk tamu-tamu yang akan menginap di hotel, untuk parkirannya ada di dalam. Jadi kita diarahkan langsung masuk. Nah, nanti sebelum lobby itu belok ke kiri, yaitu area parkir ya. Untuk tamu-tamu hotelnya ada di situ. Biasanya sudah diarahkan ya, dari depan sudah diarahkan sama petugasnya. Nanti di dalam itu ada petugasnya lagi yang akan mengatur tempat parkirnya ya. Untuk pengunjung yang membawa motor, itu parkirnya untuk tamu-tamu hotel juga sama ya, di sebelah kiri ini nanti. Nah, cuman dia agak ke ujung sana, seperti yang sudah terlihat di depan itu. Jadi kalau bawa motor nanti langsung aja dimasukkan di situ untuk tamu-tamu hotelnya ya. Untuk tarif parkirnya sendiri, itu kami tidak ada pemberitahuan ya, jadi berapa tarif parkirnya. Nah, namun pada saat keluar kita kasih aja seikhlasnya ke petugas parkirnya itu nanti pada saat kita keluar dari hotel. Untuk posisi lobbynya tidak jauh ya dari parkiran ya, jadi dari pintu masuk tadi lurus belok kiri. Nah, itu kita balik lagi ya, kembali lagi ke lobby untuk register ya, untuk check-in di situ ya. Lokasinya sangat dekat sekali dari tempat parkiran yang ada di depan hotel ini ya. Nanti sebelum masuk tetap masih berlaku protokol kesehatan ya, jadi kita masih cek suhu di situ, sama hand sanitizer dikasih di situ ya, sudah disediakan. Jadi sebelum masuk ke lobby tetap masih kita ikuti aturan yang berlaku ya di situ ya. Setelah naik tangga ya, kita langsung menuju ke tempat untuk register ya, atau tempat check-in ya. Jaraknya dekat sekali dari tempat satpam tadi ya, tempat security. Untuk tipe kamarnya sendiri kami mengambil yang tipe deluxe ya, deluxe plus breakfast, jadi plus sarapan pagi ya. Untuk harganya sendiri pada saat kami kesini nih weekday ya, untuk weekday itu dia kena di harga 599.000 ya. Nah, namun pada saat kami kesini itu kebetulan ada diskon 5% ya, jadi kami hanya membayar 499.000. untuk tipe deluxe ini nanti di dalam kamar itu dia ada, sudah disediakan dua tempat tidur ya, dua tempat tidur yang ukurannya sangat besar sekali ya. Jadi cukup lah untuk 4 orang itu masih cukup tipe kamar ini. Jadi untuk pasangan suami istri sama dua anak itu cocok untuk tipe kamar yang ini ya. Untuk lokasi kamarnya sendiri tidak jauh ya, tidak jauh dari area lobby ini ya.
hanya beberapa langkah saja ya. Kita arah masuk langsung belok ke kiri. Kebetulan kami dapat lokasi kamarnya yang dekat dengan lobi ini ya. Ini lokasi kamarnya ya. Nanti kita akan lihat, kita akan review seperti apa tampilan kamar tipe ini ya. Tidak jauh dari pintu kamar sebelah kanan ini kita langsung ketemu dengan kamar mandi ya. Jadi seperti ini tampilan kamar mandinya ya. Ada wastafel, ada shower juga. Itu posisinya pas di belakang pintu ya, belakang pintu kamar ya. Untuk posisi tempat tidurnya setelah kamar mandi ya, itu kita juga disediakan lemari dan beberapa gantungan baju ya, untuk kita gantung baju supaya rapi ya. Setelah lemari nanti ada TV ya, sedangkan TV di situ untuk ukuran tempat tidurnya sangat besar sekali ya, cukup untuk 4 orang ya. Jadi untuk pasangan suami istri dan 2 anak sangat cocok ini ya. Ini yang di atas selimut ini handuk ya, jadi disediakan handuk tapi dia didesain seperti bentuk love ya, sangat romantis sekali ya penataannya ya. Untuk di bawah TV itu tadi juga ada kulkas ya, jadi sudah disediakan kulkas tempat kita menaruh makanan dan minuman ya. Posisinya persis pas ada di bawah TV ya, di bawah gelas-gelas ini ya. Juga disediakan kopi, teh, juga ada gula di situ ya. Jadi kalau kita mau bikin-bikin minuman hangat sudah tersedia ya. Ada dua macam minuman ya, teh sama kopi. Ada gulanya juga ya. Jadi kita tinggal rebus air aja di tiku yang sudah disediakan itu ya. Untuk area balkonnya sendiri itu tepat menghadap ke kolam renang ya. Jadi kalau kita buka korden, kita buka pintunya ini, dia langsung terlihat pemandangan kolam renang yang sangat bagus sekali ya. Namun masih di area ini ya, satu lantai dengan lobi tadi ya, ini masih di lantai 2. Namun kami pikir-pikir kalau untuk ke kolam renang terlalu jauh ya, jadi kita harus turun satu lantai lagi ya. Dan kami akhirnya memutuskan untuk minta pindah kamar ya. Jadi kebetulan di bawah sana, di bawah turun satu tangga sana itu ada juga kamar dengan tipe yang sama ya. Jadi kami rasa lebih bagus di sana. Jadi kita keluar dari kamar itu pas pemandangannya itu ada di taman ya, taman di samping kolam renang itu. Jadi kami memutuskan untuk pindah kamar saja. Kami minta yang di bawah ya, jadi masih turun satu lantai ya dari lobi ya. Lebih bagus yang di sana, jadi anak-anak juga kalau mau berenang itu lebih dekat. Jadi posisi keluar dari kamar itu langsung ketemu dengan taman, belok ke kiri itu langsung pas di kolam renang ya. Jadi kami memutuskan untuk minta pindah di sana saja ya. Jadi kita tukar kamar saja. Untuk tipenya juga sama juga, tipe deluxe juga yang di bawah itu. Dan jaraknya juga kami pikir ya tidak terlalu jauh-jauh amat dari lobi ya. Jadi kita hanya bedanya kalau yang pertama tadi dari lobi dia belok kiri, namun yang lokasi kamar baru ini dia masih lurus ya. Jadi lurus terus ke depan, dia turun ya, turun satu lantai ya. Turun satu lantai, posisinya pas di samping kolam renang ya.
jadi lebih bagus yang di sini saja ini. Nah, untuk posisi kamarnya ya, setelah tangga ini ya, ini tangga terakhir ya. Nah, jadi sudah terlihat posisi kamar yang ada di paling bawah ya. Nah, sebelah kanan itu posisi taman ya. Jadi kita keluar taman, nah itu anak-anak bisa bermain di taman situ ya. Di samping taman nanti ada dua kolam renang ya, kolam renang anak dan kolam renang dewasa ya. Jadi bebas saja itu, tidak ada jam-jam khusus ya. Jadi kita mau berenang pagi, siang, malam pun boleh di situ ya. Untuk fasilitas yang ada di kamar bawah ini tidak jauh berbeda ya, sama saja dengan yang di atas yang pertama tadi ya. Nah, namun untuk posisi kamar mandinya saja yang berbeda tempatnya. Jadi posisinya yang ada yang di paling ujung sebelah kanan ya. Kalau yang lantai atas tadi itu dia di belakang pintu masuk ya, belakang pintu masuk langsung ada kamar mandi. Namun yang tipe yang di bawah ini dia lurus ya, lurus mentok paling ujung, baru posisi kamar mandinya ya. Untuk fasilitasnya juga sama ya, ada shower disediakan, wastafel juga, ada hair dryer juga ya. Jadi kalau kita habis berenang, kita mau keringkan rambut, ada hair dryer ya. Untuk sikat gigi juga dapat dua ya, dua biji sikat gigi ya, beserta pastanya. Ini posisi hair dryer-nya terpasang ya, terpasang di samping itu ya. Jadi sangat berguna sekali ya. Jadi pada saat kita selesai berenang, habis keramas, untuk kita mengeringkan rambut ya, dengan hair dryer ini ya. Untuk shower yang di kamar mandi tadi itu ada air panas dan juga air dingin ya. Jadi sangat sangat nyaman sekali ya. Pada saat kita setelah berenang, habis air dingin kita masuk kamar mandi, kita keramas pakai shower dengan air hangat ya, sangat nyaman sekali. Untuk desain handuknya masih sama ya dengan kamar atas tadi, dibentuk seperti loft begitu ya, sangat romantis sekali ya. Untuk honeymoon juga sangat nyaman sekali tempatnya ini. Kita akan melihat ya, melihat kolam renangnya ya, tampilan kolam renangnya seperti apa ya. Jadi keluar kamar, langsung belok ke kiri ya, sebelah kanan yang dekat gazebo yang pertama ini dia kolam anak ya, tidak terlalu dalam ya. Jadi kalau anak-anak kecil mau berenang, pas tepat di depan kamar ya. Terusnya di samping ini untuk dewasa ya, pemandangannya sangat bagus sekali ya. Ada patung singa ya, di desain ada air mancurnya, jadi mirip-mirip yang ada di Singapura ya, model patungnya ya. Yang di atas itu yang tipe suite balkon ya, paling atas itu ya, dia harganya 499. Terus yang di depan kolam yang renang sendiri ini yang terlihat itu dia, nah itu paket eksekutif ya, jadi kamar model eksekutif dia harganya di 699.000 ya. Nah ini kolam renang untuk anak-anak ya, jadi orang tua bisa menjaga anaknya sambil nongkrong di
kajibu yang sudah disediakan ini ya. Kolamnya juga tidak terlalu dalam. Jika orang dewasa ada di kolam satunya ya, kalau mau berenang ada kolam satunya tadi ya. Tepat di samping kolam renang ini posisi tamannya itu sangat bagus sekali ya. Jadi kalau mau ke sini lebih baik bawa bola ya. Jadi anak-anak bisa bermain bola di sini ya. Biar senang sekali mereka kalau di sini ya. Nah, ini sudah terlihat ya beberapa anak sedang berenang di kolam anak ya. Sangat senang sekali mereka. Oh, di tempat ini juga disediakan kafe ya. Posisinya itu paling atas ya, di depan sana itu di kamar yang pertama tadi itu di atasnya itu ada kafe ya. Jadi kalau kita lapar atau malam-malam mau nongkrong, kita bisa ke sana ya. Jadi sambil menikmati pemandangan area Malang ya, sangat bagus sekali kalau malam hari ya. Kita akan review ya. Sudah mulai malam hari, kita akan naik ke lantai yang paling atas. Kita lihat tempatnya ya, seperti apa ya kondisi kafenya ya. Nah, ini tidak jauh dari area lobby tadi ya. Jadi kalau depan itu kalau belok ke kiri itu pintu keluar ya, pintu keluar ke area lobby tadi. Namun kita akan naik ke tangga ya, naik tangga. Nah, kita akan menuju ke area kafenya ya. Nah, posisinya ada di lantai yang paling atas ya. Nah, ini tempat nongkrong yang luar ya, di depan kafe ya. Di luarnya juga disediakan beberapa kursi-kursi dan meja ya, untuk merokok sambil ngopi di situ ya. Nah, kita akan masuk ke dalam dulu ya. Kita lihat suasana yang ada di dalam ya. Disediakan tempat duduk juga, ada sofa juga ya, sangat nyaman sekali ya. Pas di samping kasir ini ya. Nah, ini kasirnya. Disediakan daftar menu juga di situ ya, jadi kita bisa pesan makannya di sini ya. Seperti ini ya tampilannya ya. Kalau mau nyaman nyantai di sofa itu juga sangat nyaman ya. Namun untuk para pecinta kopi dan perokok itu lebih bagus di luar ya, di luar sana ya. Jadi asapnya dia supaya langsung keluar ya di depan ini ya. Ini banyak sekali disediakan tempat duduk di sini. Sudah terlihat juga di sebelah kiri itu anak-anak muda yang lagi nongkrong di situ ya. Mereka lagi ngopi di situ sama pesan makanan. Yang paling ujung di depan itu ada juga ya tempat duduknya di situ pas menghadap ke kolam renang ya. Jadi ada pemandangan yang sangat bagus sekali ya di bawah itu ya. Kita lihat seperti apa ya tampilannya ya. Itu ada terlihat lampu-lampu dan ada beberapa air mancur ya, yang di depan itu air mancur warna-warni ya. Itu posisinya itu pas di atasnya yang kamar tipe eksekutif tadi ya. Ada bunga-bunga sama air mancur warna-warni itu ya, yang di samping kolam tadi itu kelihatan sangat bagus sekali dari atas ini ya. Nah, ini daftar menunya yang ada di kasir tadi ya. Harganya juga tidak terlalu mahal juga ya. Cukup terjangkau juga ya untuk kelas-kelas hotel ya.
nggak terlalu mahal juga. Jadi kalau kita malam mau bersantai-santai bisa ke kafe ini ya, lokasinya paling atas sendiri ya, di lantai paling atas ya. Kalau kita akan coba pesan makanan ya, kita akan memesan beberapa ini ya, makanan dan minuman. Cuman kebetulan ini sekarang cuaca lagi hujan ya, jadi kami hanya memesan minuman hangat saja ya. Kita cari minuman yang hangat supaya enak di tubuh ya. Kebetulan kami juga sudah makan tadi, jadi kami hanya pesan Indomie saja di sini. Jadi ada Indomie goreng sama ini ya, sama lemon tea ya, lemon tea yang panas ya. Untuk harganya juga sangat murah sekali ya, untuk kelas-kelas hotel ini tidak terlalu mahal juga ya. Jadi kita pesan di sini langsung kita bayar. Nah, nanti kita akan makan di luar sana ya. Lebih bagus pemandangannya di luar sana ya, di kursi-kursi yang luar tadi ya. Di sini sistemnya kalau pesan makanan kita langsung bayar ya, kita langsung bayar di kasir. Nanti akan dikasih nota ya, jadi dikasih nota sama papan kayu ya, ada angka nomornya ya. Nanti papan kayunya itu akan kita taruh di meja, nanti petugasnya akan mengantarkan makanan pesanan kita tadi ya, sesuai dengan nomor yang kita dapatkan di papan kayu itu ya. Kita akan cari tempat yang kosong ya, kebetulan ini ada juga, ini ada tempat yang kosong ya, jadi kita nongkrong di sini aja, di kursi yang kosong ini kita taruh papan kayunya sambil menunggu pesanan diantar ya. Untuk udaranya sendiri cukup sejuk ya di luar sini ya, kebetulan ini daerah Malang memang udaranya dingin, juga cuaca lagi hujan ya, hujan-hujan gerimis ya, jadi tambah dingin ya di sini ya. Jadi saya tadi pesan minuman yang hangat ya, jadi supaya enak di tubuh ya. Nah, ini kursi-kursi yang paling pinggir tadi, kalau kita nongkrong di sini sambil menikmati pemandangan di bawah itu sangat bagus sekali ya. Kolam renang, ada air mancur warna-warni. Nanti besok akan kita review ya, seperti apa ya tampilan kota Malang dari sini pada saat pagi hari ya. Nanti besok kita akan ke sini lagi ya, melihat pemandangan di pagi hari dari sini ya. Ini makanan yang saya pesan tadi sudah datang ya. Harganya cukup murah sekali ya, untuk mie goreng itu cuma 5.000 ya, terus lemon tea itu 15.000 ya, jadi total semua 25.000 ya. Untuk mie gorengnya sendiri dia dikasih telur ya, jadi telur ceplok begitu ya. Sangat murah sekali harganya di sini. Ini pemandangan di pagi hari ya, jadi masih di kafe yang tadi ya, namun ini pada saat pagi hari ya, jadi sudah mulai terang. Terlihat ya pemandangan kota Malang dari sini ya. Di bawah itu kolam renangnya juga bagus sekali view-nya, terlihat sangat jelas. Terus bunga-bunga yang di atas kamar eksekutif tadi ya, ini ya, di lantai paling atasnya itu ditanamin bunga-bunga sama air mancur yang tadi malam kelihatan itu warna-warni ungu itu. Cuman kalau di pagi hari dia air mancurnya tidak jalan ya, dimatikan ya. Yang tadi malam terlihat bagus sekali warna-warni itu. Untuk posisi kota Malangnya juga sangat jelas sekali dari sini ya, view-nya ya.
Setelah ini kita akan turun ya, kita akan turun untuk sarapan pagi ya. Jadi kita dapat jatah breakfast ya, breakfast untuk dua orang ya. Jadi kita bayar kamar seharga 499.000 itu sudah dapat paket makan untuk dua orang ya. Jadi setelah ini kita akan turun ke bawah untuk menikmati paket sarapan pagi ya. Untuk sarapan pagi sendiri itu jika kita mau nambah ya bisa ya. Untuk anak-anak itu cukup bayar 50.000 saja, dan untuk dewasa 70.000 ya. Itu sistemnya sudah prasmanan ya, makan sepuasnya di bawah ya. Posisinya tidak jauh dari lobi ya. Ya kita turun tangga. Di sini kita akan diminta nomor kamarnya ya, terus dibagikan sarung tangan plastik ya. Jadi nanti sarung tangannya digunakan pada saat kita mengambil makanan supaya steril ya. Jadi di masa pandemi COVID itu sangat dijaga sekali ya protokol kesehatannya ya. Sebelah kanan ini yang pertama ini posisi air minum ya, air minum dan orange juice itu ya. Belok kiri itu sudah tempat makan ya. Sebelah kiri lagi kursi-kursi ya, disediakan kursi-kursi untuk menikmati makanan. Mulai dari sini kita sudah harus memakai sarung tangan ya, sarung tangan plastik tadi ya, supaya untuk mengambil makannya supaya bersih ya, karena banyak orang juga di sini ya. Protokol kesehatannya sangat dijaga sekali ya, jadi wajib masker dan sarung tangan plastik ya. Ini menu-menunya seperti ini ya, nasi goreng, mie goreng, ada juga sayur-sayuran, jadi bermacam-macam sekali ya. Nanti di sebelah sana ada dessert juga ya, disediakan dessert ya, ada beberapa buah dan kue-kue makanan ringan di sini ya, yang sudah disediakan sama mereka ya. Ada puding juga. Di sebelah kanannya itu nanti ada bubur ya, ini bubur, juga ada soto ya, juga ada pecel. Jadi sesuai selera ya, kita mau makan yang mana ya. Ada kerupuk juga, ada beberapa macam sambal di sini ya. Jadi kita bisa makan sepuasnya ya di sini ya. Menunya sangat mewah sekali ya di sini ya. Nah, ini kita akan ambil piring, sarung tangan wajib dipakai ya, sarung tangan plastik yang dibagikan pada saat pertama turun tangga tadi ya. Jadi posisi makanannya juga memang sangat dijaga sekali kebersihannya ya. Ini tampilan menu dessert tadi ya. Jadi ada paket buah, makanan, kue ringan, dan beberapa puding yang sudah kami ambil ya. Jadi setelah kita makan nasi dan sayuran, kami menikmati menu dessert ini ya. Jadi cukup mewah sekali ya menunya ya. Untuk lokasi restoran ini atau tempat makan ini, dia posisinya tepat berada di atas kolam renang ya. Jadi dari lobi itu dia turun satu lantai ya. Tapi dia agak-agak tinggi sedikit dari kolam renang ya, pas di sampingnya ya, yang dekat patung singa tadi itu, patung air mancur ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.